Maskapai Nasional Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri kembali menggelar Garuda Indonesia Travel Fair 2023 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2023 di Palembang Indah Mall. Acara yang dibuka PJ Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Aufa Syahrizal dan GM Garuda Palembang Kundriana Aplika dan pihak Bank Mandiri. Usai membuka Garuda Indonesia Travel Fair, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan Aufa Syahrizal mengatakan, pemerintah Sumatera Selatan merasa senang karena event ini dapat menjadikan semakin baik bagi arus kunjungan wisata, baik yang ke dalam dan keluar kota Palembang. Jelas kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merasa senang sekali dengan event Garuda Indonesia Travel Fair ini karena ini suatu peluang kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang hobi traveler, hobi traveling, dan ini kesempatan mereka untuk mendapatkan tiket murah. Ya, selamat kepada PT Garuda dan juga Bank Mandiri yang menjadi supportingnya, dan ini mudah-mudahan akan menjadi semakin baik khususnya bagi meningkatkan arus kunjungan wisatawan yang ada ke Sumatera Selatan. Selanjutnya, GM Garuda Palembang Kundriana Aplika menyampaikan, target penjualan dalam Garuda Indonesia Travel Fair sebanyak 4 miliar rupiah. Jualannya sih lebih kurang 4 miliar selama 3 hari. Tim Liputan Sriwijaya TV.